Hah? Bang Hari. Tidak ada siapa? Hah? Bang Hari. La ilaha illallah. Di atas panjang sana ada sendiri. Sudah ada sendiri Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu gedung terbengkalai yang konon dahulunya gedung ini dipakai untuk menggelar acara pernikahan. Dan katanya setelah adanya pernikahan, semua tamu yang datang ke tempat ini meninggal dunia. Astagfirullah. Serius? Iya. Hah? Abang Hari. Tidak ada siapa? Hah? Eh! Siapa kamu? Hei! Hati-hati Bang Heri. Assalamualaikum. Hari ya, kedua-kedua jasad. Muncul, ya. Suara gamelan. Allah. Meledak. Suara gamelan Bang Hadi. Cek Bang Hadi. Kampung apa ini Bang Hadi? Suara gamelan Bang Hadi. La ilaha illallah. Neng berdaster.
Apa itu? Allah, 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 Allah. Allah. Kemana ini kita, Bang? Setelah. Suaranya dari atas kayaknya ya? Tadi ya? Iya. Ini rooftop. Rooftop. Resistensi di dalam. Hei, siapa itu? Panas sekali, Bang. Coba bawa, Bang. Panas ya? Iya, panas sekali. Hati-hati, Bang Hadi. Allah Akbar. Coba lagi. Ruangan apa ini, Bang? Ruang bawah tanah apa? Apa kok beda ruang nih? Teruslah. Sangat luas sekali, Bang. Wah, ini kok ke depan, Bang. Ini sepertinya ruko yang berbeda ya, Pak Adi. Ih, ini nantang api tuh. Itu lama. Wah, terus. Cikat. Ay, apa ini ruangan apa, Pak Adi? Apa ini? Mengerikan sekali. Ada mayat. Ih. Apaan? Bangkai. Pulang. Ada banyak pulang. Ih. Tunggu hari. Pulang apa ini? Tikus, kucing, ayam. Allahu Akbar. Cek banget di sini. Tapi hari. Cek banget. Di sini. Kamar mandi. Wah, wow, kok terlalu banyak sarang laba-labanya, Bang Eri. Sok, sini, Pak Ari. Ini apa ini? Tapi bilik-bilik ini kenikmatan. Tapi di depan bagus banget. Ini kenapa tiba-tiba kayak bilik-bilik ya? Bilik-bilik. Gendel gini. Tapi Pak Sumur, Pak Ari. Iya. Kemudian saat ini. Mari. Wah, ini ada bangunan lagi sini. Ini area yang tadi kita akses. Bang Erik, ini saya pakai kamera yang satunya lagi. Soalnya tadi error, Bang Erik. Tidak apa-apa, Bang Erik. Untuk kita bawa cadangan. Aduh. Tadi suara apa itu, Bang Erik? Dari suara sekumpulan orang di seberang ruko. Oke, coba kita ke sana ya, Pak Ade. Suara. Berarti, Pak Ade, hampir ada sumur. Sayang sekali ya, bangunan seluas ini, tanah seluas ini. Dengan granit. Ini granit? Granit ini, Pak Ade. Ininya? Iya. Sayang banget. Dan juga ada toilet-toilet yang... Toiletnya juga dari granit. Toilet, mahal tuh, tompok. Karena kebutuhan, Bang. Ini yang ngebangun bangunan juga kuat ya? Iya, kokoh, rapi ya? Iya. Ini yang benar-benar kontraktor. Sayang banget ini bangunan tidak terpakai dan, seperti ada yang main bakar-bakaran di sini.
Gak ada yang terbakar di sini. Bentar. Wih, dari atas. Wih, apa ini? Marik, marik, marik. Marik, marik, marik. Esensi. Tadi lagi. Kau lihat. Sayang sekali kau lihat. Kita ke atas, Bang. Eh. Di atas. Anjay, saya ada kemiri. Seperti ada kemiri, Bang. Ini, saya tanya. Di atas, di atas, di atas. Rooftop ya, rooftop lagi kayak gini. Hilang lagi. Ngumpet dia, ngumpet. Hilang nih, Bang. Kan rooftop ini berseberangan dari yang sama yang tadi, Bang. Iya, ya? Kita tadi di sana. Iya. Cuma yang aneh ini, Bang. Kita ngertiin. Ada suara. Gamelan. Apa yang disebut kayak gini nih? Nggak tahu, saya juga. Iya, kayak gamelan. Kayak debus-debus gitu apa ya? Nggak tahu. Atraksi gitu lah. Iya, kayak gitu. Kayak orang di ritual-ritual pemanggilan gitu ya, makhluk goib. Oke, ya. Cukup lah, Bang Heri, kita langsung kita terus nyari deh, harus nyari aja. Tapi kayaknya kita sudahin dulu kali, Bang Heri. Mungkin kita lanjut adu nyali lain hari aja, karena ini waktu sudah hampir menjelang pagi. Kalau sempat mungkin kita lanjut adu nyali, kalau tidak kita lanjut beberapa hari yang akan datang ya. Oke. Oke, pemirsa, jangan pernah percaya atau sudah tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.